Minggu 25 Januari 2015, kelompok yang menyebut dirinya pejuang pemberontak telah menyerang ibu kota Suriah Damaskus dengan setidaknya 38 roket. Serangan ini menyebabkan 7 orang tewas dan melukai lebih dari 40 orang lainnya. Serangan terjadi setelah tentara pemimpin Islam Zahran Alaus mengatakan akan membalas serangan udara pasukan pemerintah pekan lalu yang menewaskan lebih dari 40 jiwa di wilayah Ghouta dekat Damaskus. Wilayah Ghouta di timur Damaskus diakini dikuasai oleh para pemberontak. Serangan roket juga menyasar sebuah gedung olahraga setempat. وكان في لاعبين عم يلعبوا اطفال صغار عم يلعبوا فدغري اخذناهم وهربنا فيهم على المشاليح ما في بعد دقيقتين نزلت قذيفه عنا بالصاله والحمد لله الاولاد بامان وامورهم بخير وما في شيء الحمد لله. Serangan udara ini terfokus di wilayah barat laut dan utara Damaskus.